Halo guys, kembali dengan Captain Vincent. Sekarang Anda bisa lihat ada mobil baru saya di sini yang saya sudah meminta kepada Yoris. Saya butuh vitamin untuk mobil saya. Seperti biasanya karena sudah terbiasa menggunakan XCS, saya kembali minta Yoris. Mana Yoris? Barangnya sini mana? Ini nih barangnya nih. Oke, mantap. Dan ini akan kita coba pasang di wheeling Cortez si Captain Vincent dan kita akan lihat kondisi dari sebelum dan sesudah. Apakah jantungnya ini sehat gak nih? Kita sama-sama lihat dulu nih guys, ya? Oke. Nah ini Kev, hasilnya nih Kev. Ampere atau dayanya ini di angka 621 cca. Resisten atau hambatan ini di angka 4.10. Dan umur masih 100%, karena mobil juga masih baru. Nah, sekarang kita akan coba pasang vitaminnya. Kita akan lihat jantungnya jadi lebih baik gak? Kalau jantung lebih baik kan otomatis lebih sehat. Siap. Oke, kita coba pasang ya. Wow, luar biasa banget nih. Nih guys, kalian lihat nih guys, hasilnya guys. CCA sebelumnya itu di angka 621. Dan sekarang CCA-nya udah di angka 828. Naik. Secara daya kelistrikannya jauh lebih meningkat. Resistennya pun turun, hambatannya berkurang jadi 308. Mantap. Nah, jadi ini udah kasih vitamin yang terbaik, otomatis jantungnya pasti lebih sehat. Mantap. Sekarang kita coba nih. Yuk, kita coba. Iya kan? Nah guys, tadi kita udah sama-sama test drive langsung bersama dengan Kapten Vincent dengan kondisi mobil yang jantungnya udah jadi lebih baik. Nah, kita mau tanya testimoninya setelah menggunakan XCS Superfast, vitamin yang terbaik dari hari ini seperti apa? Kita tanya. RPM rendahnya jadi lebih enteng. RPM rendahnya jadi lebih enteng. Itu yang biasa saya rasakan. Sin mobil ini kan udah turbo. Nah, jadi awalnya itu pasti merasa berat di RPM bawah ya? Iya, tapi ini begitu masuk langsung gampang. Langsung enteng ya kayak gitu guys ya. Nah, jadi guys bagi kalian yang menggunakan Wuling Cortez atau Wuling Almas yang sudah menggunakan jenis mesin turbo, kalian sangat direkomend banget untuk menggunakan yang namanya XCS. XCS Superfast ini guys. Jadi bagi kalian yang masih ragu, kalian segera langsung hubungin kita dengan link yang ada di bawah ini dan jangan lupa like dan subscribe link channel YouTube kita. See you guys. Thank you.